Akhirnya, pria tergemuk di dunia meninggal dunia. Pria tergemuk di dunia, Carl Thompson, 33 tahun, akhirnya meninggal dunia. Kematian Thompson telah dikonfirmasi petugas kepolisian. Beberapa mobil seperti ambulans, mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran berada di depan rumah Thompson. Sebulan sebelum meninggal, Thompson kerap terlihat di siaran televisi menceritakan penderitaan yang dialaminya. Thompson pernah diminta dengan cukup keras oleh dokter agar menurunkan berat badan. Jika tidak, kelebihan berat badan itu dapat mengganggu kinerja jantungnya dan bisa menyebabkan kematian. Selama setahun belakangan, Thompson kerap berada di rumah lantaran tidak bisa bergerak keluar. Dia mengandalkan seorang asisten rumah tangga untuk mencuci bajunya dan memberinya makan. Pemicu kegemukan ini adalah ketika Thompson kehilangan ibunya yang meninggal karena tumor otak. Pada 2012, sejak itu, dia mulai mengonsumsi makanan tidak sehat untuk menghilangkan kesedihannya.